Tuh kayak gitu biasanya. Kalau kalian pemain Resident Evil 4 PS2 pasti kalian tahu. Oh iya, ada dua cara. Kalau kalian nggak punya barikade, satunya di sini. Gue lupa ngasih tahu guys. Jadi kalian jaga di sini. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Dulz. Oke. Di kali ini gue akan melanjutkan tentang Dead Hack Season 4 lantai 20 ke 30 ya, yang mana bisa dapat glow stick. Kalian bisa lihat di sini kalau kalian mau lihat glow sticknya. Nih, kita di 15 itu udah lewat. Di sini 30 kita dapat hijau ya, kalau bisa 30 ya. Kalau bisa 45 dapatnya nggak tahu nih, hijau apa biru laut apa biru apa gitu. Baru yang putih terakhir ini, birunya biru tua. Tapi kalau nyalain like-nya warna putih kayak kemarin, kayak biasa yang gue mainin. Oke, jadi di sini gue mau ngambil dulu event-eventnya sebelum kita langsung mulai ke topiknya. Ini disuruh ngapain lagi, ini gue kagak ngerti anjay. Submit. Oke, nggak usah dikasih ingat-ingat lagi, gue sudah bisa submit semua. Submit, 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 submit. Habis. Dan dua training di sini gue claim. Oke, maju terus, pantang mundur. Marketnya di sini gue ada 500. Gue mau beli ini tapi nggak ada guna perasaan. Jadi gue lebih ke sini aja kali ngambilnya ya. Ya, sold out. Cuma bisa ngambil 50 nggak tuh? Oke, it's okay. Kita ambilin dulu, ambilin dulu. Di sini kita dapat gacha tapi percuma gue ngambil, nggak pernah juga gue ini ya. Gue pakai ya karena gue udah nggak nge-top up. Kemarin nge-top up cuma buat ngambil hop fun. Karena sayang kalau satu akun nggak diambil hop fun-nya. Jadi ya gitu deh. Di sini D30 kita ambil quick silver, jangan lupa ngambil yang paling tinggi. Dan sini kita ambil star, cuma kita nanti ini gue lewatin nanti. Kalian nggak perlu nonton karena kalian udah gue kasih tutornya juga di situ. Di situ maksudnya kemarin-kemarin gue udah kasih tutornya. Kalian bisa lihat di video gue sebelum-sebelumnya ya. Ya, kita dapat ini don. Ini dong. Ya udah kita open aja daripada menemuin lemari bentar. Dapatnya wallpaper ya, wallpaper dinding. Dan wallpaper dinding gue udah penuh di sini anjay. Apa yang mau gue hapus ya? Ini arms rack kayaknya gue hapus aja deh. Oke, okay, item destroyed. Dan nggak usah langsung aja. Jadi di sini gue nggak tahu sedikit ya. Gue makainya di sini sekarang bawanya AKM. Kalian bisa lihat gue AKM Snow Elite dan ini buatannya blacksmithnya Yuki. Strip Yuki. Kenapa gue milih punya dia? Gue beli 33.000 harganya dan di sini dia punya damage to infected increase 25,3%. Itu udah yang paling gede yang gue lihat, yang bintang 3 ya. Karena yang lainnya kayaknya belum munculan. Dan di sini sebagai penggantinya gue bawa cadangan yaitu KSG-nya si Ababil, Azazel. Dan di sini damage-nya cuma 12% ya. Kemarin gue asal beli karena gue lihat murah jadi gue beli KSG kedua gue. Salah, astaga, nggak fokus dong guys. Jadi kita langsung aja, nggak usah makan-makan buff apa, nggak usah ini dulu lah, nggak usah ngetempo, nggak usah dulu pokoknya, karena masih level 30. Oh iya guys, dari kemarin dua kali gue nge-record, gue lupa ngasih tau kalian ya, sebelum kalian masuk Dead Hack itu budidayakan kalian like foto di sini ya, karena foto ini menambah damage kalian. Kalian like kayak gini nih, ini kan ada bacaannya. Damage reductionnya kok nol, nggak ada menambah dong, astaga. Percuma di like kalau nggak menambah. Tuh, attack powernya plus 0%. Anjay. Jadi kita kayaknya harus di bawah mereka kali ya, lantainya baru bisa ada. Ini kalau setara sama mereka kayaknya nggak bisa ada nih tambahan damage-nya. Jadi percuma kita lag. Oke, kita langsung ke old sport ya. Jadi kita nggak perlu lama-lama, langsung aja kita coba. Gue lupa. Ada di satu lantai nanti yang kalian perlu ini. Tapi gue lupa itu di mana, itu dua apa satu ya. Perlu ini, ada satu lantai. Itu kalau nggak salah satu aja deh pasangnya. Apa dua ya? Gue lupa deh. Oke, kita langsung select floor aja. Kita bisa loncat langsung ke 25 kalau mau kita loncatin. Tapi karena gue nggak mau loncatin, gue buat tutor. Jadi gue buatkan kalian langsung dari awal aja ya. Jadi kita ke 21 dan langsung aja kita terobos. Terobos, mang. Ini disuruh ngapain? Kalian jangan lupa baca ini ya. Nyalain di lantai 1. Oke, kalian bisa lewat dari sini kalau mau nyalain. Kalau kalian anak-anak parkour, kalian bisa lompat-lompat kayak kodok di sini ya. Aduh, nggak nyampe gue, malas. Kalian lompat-lompat. Aduh, nggak nyampe ternyata. Ya udahlah. Dan di sini gue tembak sekali dan nggak kepanggil ya ternyata. Oke, satunya itu di pojokan atas pasti.
ada tiga kalau nggak salah. Kalau yang begini ini biasanya ada tiga kita nyalain. Et. Tuh. Nah, kalau di sini kalian langsung loncat di atas rak sini sembari kalian habisin yang di dalam. Terserah kalian mau ngabisinnya kayak apa, kalian mau lempar toksin buat bantuan juga boleh. Jadi habisin, kalau kalian nggak mau habisin, mau hemat peluru, kalian tungguin aja tuh sampai mereka ngerespon. Jadi kalau mereka ngerespon, kalian tinggal habisin yang di bawah-bawah begini aja ya. Eh, ditungguin gue ternyata di sini. Oke, kita gas. Satu lagi. Tuh kan, satu lagi. Kita lanjut ke sebelah sana ya. Di sini sumpah speed larinya itu boros banget larinya. Oke, kita agak pojok, terus kita habisin yang di bawah dulu. Itu juga kita habisin biar nggak menjadi penghalang nantinya. Terus di sini habis ya. Oke, lanjut generatornya. Oke, setelah kalian sudah lolos, kalian disuruh ke tag 2ND, second floor elevator, berarti di elevator lantai 2. Salah jalur, mamai. Astoge, bisanya. Kita ke sini lari-lari aja dan selesai. Floor 21 selesai ya. Kita langsung ke floor 22. Oke, guys, ini floor 22 dan ini masih sama. Kita disuruh nyalain generator tapi di lantai 2 ya. Itu kalian bisa lihat langsung di second floor, berarti lantai 2. Dan di sini beruntungnya nggak ditutup pintunya. Jadi kita nggak perlu lama-lama. Kalian langsung lari dan kalau nggak salah ini di pojok sebelah kiri ya. Habis naik tangga langsung ke kiri. Nah, kalau sudah sampai sini seperti biasa cara season 3, kalian naik di atas samping sini ya. Anjay, dimuntahin nggak tuh? Ini si gendut ini muntah-muntahin. Habisin satu dan masih ada satu ya, tapi nggak ketahuan ya. Oke, kita pergi. Di sini yang kedua itu di dalam panggung, di dalam ini. Aduh, dipeluk, nggak ada akhlak. Kebiasaan nih jomblo-jomblo ini senangnya meluk. Untung damage-nya nggak seberapa ya. Kalau kalian mau pakai shield full power juga silahkan. Gue shield basic sih, ini buatan gue sendiri. Oh, di sini ternyata dia di pinggir. Kalian naik di atas sini ya. Naik di atas gardus ya. Gardus enggak tuh. Terus di sana biasanya kepanggil. Kalau kalian enggak mau, kalian bisa nembak atau kalian bisa lempar sedatif di sininya. Ini sedatif ya. Gue contohin deh. Kalau kalian turun itu ketahuan biasanya sih. Enggak ketahuan dong, tumben. Enggak ketahuan, guys, ternyata, guys. Beruntung lah. Dan di sini kita find. Oke, kita lari dulu. Oke, lolos. Begitu aja jadi cepet banget, anjay. Oke, kita kedua tiga ya. Kita kedua tiga. Ups. Kalian ingat yang di sini kalian ledakin ya? Gue lupa. Nih, kalian habisin, tapi kalian ledakin yang ada petrol barrel, barrel petrol. Habisin zombinya. Ini bukan di sini, berarti pintunya, anjay. Panas, panas, panas. Woi, panas, woi. Berarti di sini, dan di sini kalian harus ngabisin zombie ya. Nah, kalau udah ngabisin zombie, udah kalian seperti biasa yang gue kasih tahu, kalian naik aja di sini. Naik di atas salon, naik di atas sini, dan di sini. Dari sini kalian bisa ngabisin sesuka kalian. Coba deh gue pakai ini. Berapa peluru itu? Padahal level 25 loh. Kenapa kalau Miska level 40 sekali aja sekali peluru? Ini kenapa sampai 2 peluru? Kalian habisin dari sini aja ya, karena gue pengen ngabisin cepet, jadi gue pakai Cinalek. Kalau kalian mau habisin pakai Yuzi juga silahkan, bisa kok dari atas sini. Dan saran gue, kalau ada yang di bawah begini, di bawah kalian gini, kalian pakai toksin aja ngelempar. Jadi kalian sembari fokus nembak yang sana, yang jauh-jauh, yang di bawah kalian lempar toksin. Tuh, terbakar kan? Itu petrol tuh nanti anu lagi kok, ngerespon lagi kok, nanti bakal muncul lagi. Jadi kalian nggak perlu takut. Kalau muncul loh ya, kalau di season kemarin dia muncul lagi sih, ngerespon dia. Kalau di sini ya gue kagak tahu lah, kalau bisa ngerespon ya nggak apa-apa, bagus aja. Kita disuruh ngabisin 35 zombie dan gue baru ngabisin 26 ya. Cedar, anjay, udah diem lepas lagi. Eh, dua kali dong.
Oke. Biasa kalau sudah habis itu sisanya di sini. Salah. Kok bisa ini terganti tuh? Sisanya ada di sini. Boom. Ya, terkunci ternyata, guys. Jangan lupa kalian tembakin. Dan sudah ditungguin ternyata ya. Ups. Oke, selesai. Oh, kurang satu. Ini satunya. Lu ngajakin perang. Kena dong. Gue kira kayak Resident Evil 4. Tuh, kan. Resident Evil 4 kan gitu. Kalau pas zombie nyerang gini kita mundur, itu nggak kena, guys. Yah, kena dong. Ya, enggak kena. Sini pukul. Ya, enggak kena. Tuh, kayak gitu biasanya. Kalau kalian pemain Resident Evil 4 PS2 pasti kalian tahu cara-cara triknya buat ngelawan zombie-zombinya di sana. Kita lanjut ke lantai 24. Langsung aja ya. Pokoknya kalian jangan lupa baca yang di sini nih. Nih, kalian baca. Waduh, ini yang gue bilang nih. Yang kalian harus gunain barikade. Tapi gue lupa ya, barikadenya itu 1 apa 2 gitu nah. Karena gue seingat gue dulu itu gue pasang tuh berapa ya? 1 apa 2 ya? Jadi kalian cukup pasang. Aduh. Lu ngapain sih, Bambang? Lu cukup pasang 1-2 deh kayaknya. Nggak ada akhlak ini. Kok nggak bisa gue pakai? Tuh, baru bisa. Tuh, kan nggak bisa lagi kan. Kayaknya 2 deh, guys. 2 itu di... Ini kan di tengah. Dia di pinggir-pinggir. Pinggir sini sama pinggir sana. Ini biar nggak nge-trigger zombinya sih. Biasanya begitu, biasanya lo ya. Mana zombinya? Kita di sini intinya disuruh jaga sekalian ngabisin itu, ngabisin zombie-zombie ya. Tuh, zombinya udah naik. Tuh. Dia nggak bisa ke sini dia. Tuh, dia muter-muter aja, guys. Jadi kalian ngabisin aja itu. Tapi yang di atas itu bahaya, yang di atas. Mana mereka yang di atas ya? Kok nggak ada? Mereka di bawah-bawah aja, nggak bisa naik mereka, guys. Kalau kalian mau aman, armor kalian rendah, itu kalian pakai cara gini bisa. Tapi kalau kalian mau cepet selesai ya, kalian barbarin silahkan juga sih. Karena kalian di sini kan intinya itu disuruh protect, ngelindungin, sekalian eliminate, habiskan semua zombinya. Hancur dong barikadenya, gue kagak lihat anjir yang di sini ada ternyata. Ya elah, gue ngelupain yang di atas, guys. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita barbar aja. Oh iya, ada dua cara kalau kalian nggak punya barikade. Satunya di sini, gue lupa ngasih tahu, guys. Jadi kalian jaga di sini. Memang sih di sini diserang juga, diserang dari yang dari sana biasanya. Tapi it's okay, santuy. Kalian berdiri aja di sini juga cukup kok. Kalian nembakin dari sini ya. Tapi usahakan kalian jangan turun. Kalau kalian turun, kalian bakal diserang, guys. Jadi kalian naik aja dari atas sini. Nggak perlu pakai barikade kalau kalian nggak punya formulanya. Dari sini aja, dari atas TV. Nah, kalian jangan lupain di sini nih, dihabisin nih. Itu biasanya muncul mereka. Kalau yang sana mah gampang aja kalau yang ini. Kalau kalian pakai Yuji mungkin kalian bakal kewalahan sudah di sini. Kalau kelasnya Yuji ya, kalau kelasnya AKM masih bisa sih. Karena akun tuyul gue tadi malam ngetes bisa. Pakai AKM masih kuat, Manor 8. Oke. Dia naik lagi, dia nyoba hancurin transmitter. Oh iya, gue lupa ngasih tahu, dan akun tuyul gue tadi malam tuh selain make AKM karena Manor 8 ACC masih rata 5 semua. Itu kan sekitar 10 peluru lebih kalau ngancurin. Itu gue dibantuin toksin. Jadi toksinnya gue lempar pas di situ. Nah, biasa kalau zombie besar gini, zombie terakhir sudah ya. Wave gelombang terakhir. Tuh kan udah habis kan tuh, disuruh ke lantai 2 udah. Ke lift. Jadi toksin di sini sangat berguna ya. Toksin, pokoknya serum-serum itu sangat berguna di detect. Toksin, sedatif, teh hormon, amino. Itu kalian kalau bisa bawa aja nggak apa-apa, itu berguna banget. Kalau sedatif itu nanti kalian lihat yang ada kayak belum gue pencet, lupa guys, sorry guys. Oke, kita ngelawan bos. Ini bosnya yang mana ya? Oh, ini yang bosnya tambang yang bawa genset. Di hall apa lecture hall
Nah, di sini pakai jeda sih seingat gue. Tuh kan pakai jeda kan. Ya, kena dong. Di sini kalian habisin aja ya. Kalian nanti naik aja dari sini dulu terus habisin yang 2 biji aja kok zombinya. Di dalam tuh kalau nggak salah ada brood, brood. Brood. Oh, nggak ada. Berarti belum levelnya. Nanti di level berapa? Seperti video gue sebelumnya, kalau kalian nggak mau ngelawan, kalian bisa naik sini, terus naik sini, terus naik sini, ngabisin. Habisin yang dekat pintu aja biar nggak terlalu buang-buang peluru. Berarti broodnya itu di level berapa ya? Kayaknya di atas 25 deh nanti. Udah ada broodnya. Di sini kalian lewatin. Pokoknya kalian nggak usah ngabisin semua zombie. Lewatin aja cukup kok. Yah, pakai jeda juga nggak tuh. Ah, nggak sempat guys, naik aja di atas sini lagi. Oke, ya dia ngerespon, gak ada akhlak, ya udah langsung buka aja. Siapa suruh lu ngerespon, mau dibunuh malah ngerespon. Nah, kalau lawan di sini bos, kalian bisa naik di sini ya kalau kalian mau matiin zombinya. Tapi di sini usahakan kalian nembak itu pas di bola-bolanya, karena kalau nggak di bola-bolanya damage kalian cuma satu tuh. Lihat nih, cuma satu. Kurang ke sini dong guys. Teruskan, selesai ya. Dan di sini banyak NPC. NPC-nya pada ngapain coba? Tutuplah, gue nggak mau. Wah, ini NPC ngapain nih? Eh, hey, social distancing, woi. Kalian ini malah ngerapat-ngerapat. Oke, kita lanjut ke lantai 26. Lantai 26. Oke, 26 ini yang mana ya? Gue lupa deh. Start generator. Oh, yang di sini. Di sini kalau generator pasti udah pasti di bawah sini. Nah, kan biasanya kalau yang begini-begini, mapnya begini, itu generator pasti muncul muncul zombie kalau kita udah masuk yang gerbang kehidupan ini. Kayak kehidupan lu sama doi yang terhalang. Kita habisin aja. Kalian mau nunggu silahkan, nunggu dia mereka respon. Mau kalian lempar toksin silahkan, nggak ada yang larang juga. Kalau gue lebih milih ngabisin karena dura senjata di sini nggak terlalu terbuang banyak, cuma peluru kita pasti terbuang banyak. Di sini makannya itu kan armor doang yang nggak ada pengurangan. Kalau senjata itu gue kurang tahu, itu dikurangin kayak AO 90%an atau di sini full nggak dikurangin, gue kurang tahu ya. Yang pasti di sini armor sama senjata itu lebih hemat senjata. Oke, kita lanjut di sebelah sini. Mereka kesini nggak? Kesini dong. Cuma nggak usah kesini lu. Ngapain sih lu semua kesini? Kayak nggak ada yang mau dicari aja, anjay. Oke, jangan lupa dinyalain. Dan di sini kalian bisa lihat ya, kalian nggak langsung disuruh ke floor, jadi kalian disuruh ngabisin zombie-zombie kuli bangunan anjay sama zombie botak satu kalau nggak salah. Dan di sini kalian bisa ngambil dari atas ya kalau kalian takut turun ke bawah ya. Kalian keker-keker dari sini aja nggak apa-apa tuh zombinya tuh. 1 2 3, satunya mana ya? Satunya di bawah nih. Oh, ada dua botak, dua kuli bangunan. Terus kalian ke floor yang di bawah, jangan yang di atas, yang di bawah. Kalau kalian keluar dari atas, kalian cari floor bawah. Kalau dari bawah, kalian cari floor atas. Begitu, guys. Di sini gue ke 27 ya. Oke, 27. Eh, 27 ini nggak ada. Ngecek aja. Nah, ini kita sudah masuk di brood, guys. Jadi brood ini kalau biasanya ada tulisannya sih disaranin pakai flame tower. Cuma di sini belum ada tulisannya karena masih level rendah kali. Di sini gue saranin kalian nembaknya dari jauh ya, karena anak-anakannya itu pasti ngeluarin ledakan dia kayak pas zombie gendut ini meledak. Itu sakit banget sumpah broodnya itu. Ini langsung terbuka nggak? Ya udah langsung lari aja. Terus di sini itu samping sini bukan? Bukan, satu lagi sebelah sini guys. Eh, nggak mati dong. Tuh kan kena gue. Woi, gue cuma mau ngincer broodnya aja, woi. Sakit banget anjir. Gue langsung hilang shieldnya. Tuh kan, hilang shieldnya. Sumpah. Ya, gue nggak bisa loncat. Habis. Gue naik dulu deh. Aduh. Bentar.
Bentar, bentar, woi, sabar. Bentar, bentar tuh. Dah, kita lari. Ya, brotnya sebelah situ ya. Tuh, gue itu mau ngincer brot aja kok. Gue nggak mau habisin kalian. Jadi kalian cari brot-brotnya aja, dan di sini itu pakai cooldown enggak? Oh, pakai. Jadi secepat mungkin kalian habiskan. Kalau saran gue, kalau kalian yang masih kecil-kecil kombatnya ya dihabiskan aja. Dihabiskan aja guys zombinya. Kalau kayak gue gini kan udah tebel shieldnya kan, jadi gue mau ngebarbarin ya gue masih kuat gitu loh. Oke, kita naik ke floor 29, 28 dulu anjay. Cepet banget. They can draw on load the infected. Jangan bilang ini nyalain generator di tengah. Oh kagak, ini kita disuruh ngabisin 30 zombie dan ada zombie yang tukang teriak ya. Bukan screamer, kalau screamer itu zombie yang teriak ngeluarin damage. Ini zombie yang teriak tapi ngeluarin zombie lagi. Sana tuh zombinya tuh. Gue saranin kalian ya, kalau di sini seperti biasa kalian naik di samping-samping. Di sini ada enggak sih? Enggak ada. Satu di bawah, tiga di atas berarti ya. Tuh, sebenarnya kalau kalau gue saranin kalian sih nggak apa-apa dia manggil zombinya, karena kalian disuruh bunuh 30 zombie loh. Ini kalau kalian cuma ngabisin yang seadanya di sini, kalau nggak salah 29 nih. Tapi 29 nanti bakal mati sendiri bertambah satu. Coba, tapi ya kita coba aja dulu lah. Rip aim anjir. Lu ngapain sih pada ngikutin semua? Gak ada kerjaan lu ya? Satunya mana ya? Ya dimintain nggak tuh? Kalau ngetempo nanti mungkin ngetempo. Oh di bawah. Di bawah guys. Iya di bawah guys. Tapi nggak apa-apa, kita habisin dulu zombinya. Kan di sini soalnya disuruh eliminate all zombie. Di bawah sini nah. Tuh dia. Ya nggak sempatnya creamer kamu ya. Itu ngapain sih zombinya? 22 23. Ya mereka pada ngerespon dong. Jalannya mana lama-lama semua lagi. Kalian habisin sebisa kalian aja. Kalau kalian masuk dari pertama, kalian bisa langsung naik di loncat di atas ini kayak biasa cara gue ya. Di atas ini, di sini, terus habisin dari sini aja juga bisa kok kalau kalian mau ngabisin tuh. Habiskan. Gue sih lebih recommended kalian pakai sniper kalau yang kayak gini kayak gini. Yang map kayak gini ya, karena penglihatan di sini luas. Berapa? 27 kurang 3 anjay. Tiganya di mana? Satu. Satunya itu kalau nggak salah di sini ya. Satu aja tuh 29 ya, kalian bisa lihat 29 dan kalian perhatikan ini. Gue bingung nih di mana satunya nih, gue biasa nggak bisa nemuin satunya, tahu-tahu nanti selesai misinya. Mana sih satunya? Oh sana satunya guys, ternyata ada satu. Berarti kalau yang kemarin akun tuyul gue, aku akumulasinya yang salah kali ya. Lambat akumulasinya, bukan salah. Maksud gue lambat. Oke. Lanjut ke floor berapa nih? 28, 29 ya. Abis ini the last yang lawan ini. Ini disuruh ngapa? Ah, ini bangke. Di sini kalian harus siap ini ya. Kalau kalian pakai shield ya kalian bisa pakai hardener, kalau kalian pakai nggak pakai shield kalian bisa siapin amino, karena di sini zombinya bukan main guys, sakit banget di sini. Kalian habiskan sebelum mereka bangun kalau bisa. Oke, kalian nyalain dulu satu. Oke, kalian buka, dan ini caranya masih sama ya, karena generatornya di atas, kalian langsung naik di atas ini ya. Nah di atas sini, jadi kalian habisin zombie-zombie itu yang di dekat-dekatnya aja, jadi nggak perlu semua sih. Oh ya jangan lupa ini ditembakin nih, karena ini ngalangin banget sumpah. Kalian nggak bisa lari nanti, karena habis nyalain generator kalian harus masih bunuh 10 zombie lagi yang ada di depan pintu itu. Nah kalian coba habisin yang dekat-dekat aja biar nggak terlalu boros peluru.
yang dekat-dekat. Oke, habis habis. Nah, di sini kalian turun sedikit aja, maju sedikit baru kalian nyalain generator. Dan ternyata masih ketahuan gue, guys. Dia di mana sih? Jauh loh padahal. Berarti kita harus pelan-pelan, guys. Harus pelan-pelan. Ya, dia deketin. Ternyata kalian harus nunduk ya, nggak boleh anu sama sekali loncat. Nah, masih ketahuan. Berarti ini minta dihabisin juga kalau masih ketahuan. Pokoknya yang deket-deket aja kalian habisin tuh. Gue ketahuan dong. Oke, setelah itu kalian habisin aja ini yang udah nyata pasti mendekati kalian. Padahal jauh loh mereka. Kalian habisin aja ya. Terus kalian buka pintu itu. Karena di situ ada beberapa zombie. Kalau kalian nggak mau repot ya kalian boleh ngabisin. Nah, di sini banyak tuh zombie. Kalian bawa aja lagi kayak tadi. Aduh, nggak nyampe dong. Kalian habisin sedikit-sedikit ya. Satu. Ya, nggak keluar lagi dong. Kalian pancing. Ini ada di depan pintu. Banyak. Ya, kalau kalian mau barbarin sih silakan, gue nggak ngelarang ya. Nah, tuh. Nggak ketahuan kan? Soalnya di sini kalau kalian jongkok itu zombinya itu bodoh-bodoh, nggak ketahuan. Oke, habis ini kita di last lantai harian, yaitu lantai 30. Oke, kita ke lantai 30. Di sini sih sebenarnya kalau gue mau ngejar itu harus 19 detik, guys. 19 detik buat ngejar yang ranking 1 ya. Gue udah ngeliat sih tadi malam tapi pas abis reset. Kalau sekarang gue nggak tahu berapa detik mereka. Jadi kemungkinan gue mau pakai KSG B5 gue di sini, bisa nggak ya? Gue mau coba seberapa cepat gue kalau di lantai 30. Dan di sini kemungkinan gue keluarin T hormon karena yang gue bilang kayak gitu, T hormon yang dipergunakan kalau ngelawan bos. Jadi gue lebih ke sini, terus ini gue deploy, terus yang ini gue ganti KSG B5. Jadi sembari gue jalan, sembari gue kayak tahu kalian ya. Dan di sini gue buat tambahan, gue makan buff, tapi buffnya mungkin buff ini aja deh. Nasi uduk, nasi liwet, nasi campur. Oke, dan kita select floor. Kita ke 30 ya. 19 detik paling cepat. Ini kalian lari ke lapangan basket ya. Lapangan basket kalian lari nih. Anjir, masih ada nggak tuh? Loh. Ya, kagak bisa 19 detik kalau kayak gini caranya mah. Kalian lari ke lapangan basket pokoknya. Seperti yang gue bilang di sebelumnya, lantai sebelumnya, kalau kalian ngabisin brot, kalian bisa naik dari atas gardus ya. Tapi di sini gue karena mau pengen cepet-cepet, gue lebih ngutamain ke kecepatan. Lama banget bukanya. Oke, gue nggak pakai lama, langsung taruh T hormon, langsung gue tembakin. Ah, cekat loh padahal. Dah. Berapa detik, guys? Berapa detik, guys? Kita langsung tinggalin aja ya, karena di situ ada NPC juga. Gue kagak bisa ngejar yang ranking 1 tuh 19 detik, anjir, nggak ada rahang. Dia ngapain aja cepet banget tuh. Yah, di sini ada penghalang lagi. Rip aim, anjir. Oke, kita ngomong. Saving denial. Saving. Oke, be careful. Oke, berapa detik, guys? Berapa detik, guys? Berapa detik kita di sini? Berapa detik itu? 2 menit dong. Loh, mereka itu gimana ya? 9 detik anjay, 9 detik enggak 9 detik. 19 detik enggak tuh. Oke, sekarang udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa current to hike. Jadi
di situ buat cara nyelesain dead high buat floor tinggi ya. Ntar gue penasaran deh berapa detik sih mereka ranking satunya. Eh, mana ya? Gue lupa. Oh, iya salah lihat gue, guys. Itu yang di sini ya. Gue lihat ya, yang season kemarin kayaknya ya. Mana sih Dead High leaderboard? Nih, kan? Oh, ini season 4 ada nih, nih. 1 menit 26 detik dong. Loh, terus yang gue lihat 19 detik kemarin apa ya? Kayaknya salah lihat deh gue. Sorry ya, guys. Jadi malu gue anjay. 1 menit 26 detik. Wow, gile. Dan di sini paling paling cepat itu 1 menit 26 detik ya. Dan gue masih di 2 menit 12 detik, itu masih lama, guys. Masuk 10 besar aja kagak. Eh, masuk 10 besar, masuk 25 besar aja kagak anjay. Dan ini season 3-nya 1 menit doang dong. Season 2-nya 12 menit enggak tuh. Lama banget. Season 1 belum ada server Levin, belum ada ya. Kemarin ya, Dampier X Whistle. Eh, gila. Oh, pantas. Virus Manor 15, combatnya udah tinggi. Plus ACC virusnya dan ACC senjatanya. Jadi dia bisa nembak, bisa aja cuma 3 kali, 4 kali nembak yang tadi monster. Gue masih berkali-kali. Tapi it's okay. Kita kan lebih ke tutor, bukan ngejar ranking. Jadi hadiahnya langsung diterima ya. Langsung di notif itu ada semua hadiahnya. Ini siapa lagi ini? Oke. Okay. Nah, jadi untuk dead high floor 20 ke 30 itu aja, glow sticknya lupa gue pamerin anjay. Oke, okay, udah. Dan di sini masih sama ya, glow sticknya itu warnanya kuning. Nanti di 50 setahu gue baru berubah. Jadi kemungkinan itu aja untuk video gue kali ini. Untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Dan see you.